Apakah hadiah yang paling istimewa Allah bagi pada ahli syurga hari pertama mereka masuk ke dalam syurga? Apa perizan dia? Maka Nabi SAW beritahu Kabidul Hud. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, guys, di sini lanjut lagi kita akan mereaksi sebuah video, yaitu daripada Al-Kahfi Production. Jangan lupa di-subscribe, di-like dan di-share video-videonya, guys, ke sosial media teman-teman sekalian, Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Nah, di sini ada sebuah video yaitu Maulana Wan Helmi, apa makanan pertama ahli syurga, teman-teman. So, ini kita akan menjadi penasaran gitu. Kalau kita tidak mengaji, maka kita tidak tahu gitu kan. Kita tidak bisa mengerti apa yang akan kita makan nanti kalau kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. So, kasih bocoran sedikit lah kan. Nah, jom kita tengok, guys. Let's go. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Betul. Terima kasih. Allah Ta'ala beritahu dalam hadis kursi, Law salaku kullat tariq. Mereka pilihlah jalan mana yang mereka nak jalan. Dan mereka ketuklah mana pintu yang mereka nak ketuk. Tetapi tak akan kubuka pintu rahmatku, pintu syurgaku, melainkan di belakang wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Allah. Mana Nabi Muhammad telah ketuk pintu syurga, para malaikat telah memberi arahan, Ridwan bagi arahan. Wahai semua malaikat-malaikat, sekaranglah tiba waktunya, detik yang sedang dinanti-nanti. Sebab apa tuan-tuan, sebelum ini Nabi beritahu, bila tiap-tiap kali bila tiba bulan Ramadan, malam yang pertama Ramadan, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan hias syurga kita ni lebih cantik daripada tahun lepas berkali-kali ganda. Allah. Dan sepanjang hari dalam bulan Ramadan, untuk umat Nabi Muhammad, syurga kita dihias 70 kali ganda lebih cantik daripada hari semalam, hari ini, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-30. Wallahu alam cantik macam mana, tapi syurga pun sendiri dah penasaran. Syurga sendiri pun dah bingung, ya Allah, kami dah begitu indah, tapi bilakah? Kapankah waktunya Allah Ta'ala nak kembalikan, nak pulangkan ahli syurga ke pangkuan kami? Kami dah bersiap sedia anytime untuk layan mereka. Semuanya sudah siap, Masya Allah. Syurga Allah. Dah rindu dengan ahli syurga. Tuan-tuan, Allah Ta'ala jawab, Yushiku an yakun. Wahai syurga, bersabar sikit. Masa dah dekat. Tetapi sekarang aku bagi peluang kepada kekasih aku di dunia untuk mereka tambah lagi amalan mereka, tingkatkan lagi pengorbanan mereka. Sebab syurga bukan satu tingkat, tuan-tuan, bertingkat-tingkat. Syurga banyak darjat. Satu darjat dengan satu darjat, 500 tahun perjalanan tinggi dia, tuan-tuan. Hari ini, tuan-tuan, di kalangan kita ada orang yang berpangkat tinggi, ada pangkat rendah. Cuma bezanya hotel kita je ada 5 bintang, ada 3 bintang, ada 2 bintang. Tetapi tuan-tuan, naik kapal terbang ada first class, ada economy class. Tapi penerbangan yang sama, tuan-tuan. Turun sama, naik sama. Syurga berbeza, tuan-tuan. Masuk sama, tapi nanti naik ke atas, tuan-tuan, tinggi, tuan-tuan, Masya Allah. Sebab itulah bila mana Nabi SAW ketuk je pintu syurga, melangkah je kaki kita masuk ke dalam syurga, malaikat dengan penuh senyuman, tuan-tuan, akan sambut kita. Salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Sejahtera untuk tuan-tuan semua. Well done. Kamu dah buat yang terbaik. Congratulations. Tahniah, tuan-tuan. Kamu semua dah berjaya masuk ke syurga dan buat persiapan untuk masuk ke dalam syurga buat selama-lamanya, Masya Allah. Tak keluar lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, nanti di akhirat ada satu orang yang hidupnya miskin semiskin-miskinnya di dunia. Tak pernah mengecap nikmat kesenangan. Tuan-tuan, sakit, miskin, semua ada dengan dia. Bila sesaat saja dicelup dalam syurga, tuan-tuan, dia keluar balik daripada syurga. Allah tanya dia, pernahkah sepanjang hidup kamu, kamu merasa apa-apa kesusahan? Baru sesaat masuk syurga. Akhirnya, tuan-tuan, Nabi beritahu, orang tadi dia mengatakan, demi Allah, wahai Allah, saya lah orang paling senang sekali di dunia dahulu. Allah. Dia lupa daratan. Baru sesaat masuk syurga. Bererti sesaat itu, Allah telah tunaikan apa yang dia nak di dunia. Dan selepas daripada itu, semua saat-saat yang dilalui dalam hidup dia, dalam syurga adalah benda yang tak pernah dia terfikir, tak pernah terbayang, Allah bagi pada dia.
Ada ulama' kata di saat itulah malaikat-malaikat tadi akan bawa kita tuan-tuan duduk dalam satu dewan. Dewan makan. Sarapan pagi yang pertama. Di situlah Allah telah hidangkan 60 ribu jenis makanan. Apa saja makanan yang kita nak makan. Tapi dipanggil Tuhfatul Jannah. Orang Yahudi tanya pada Rasulullah, apakah itu Tuhfatul Jannah? Apakah hadiah yang paling istimewa Allah bagi pada ahli syurga hari pertama mereka masuk ke dalam syurga? Apa perizan dia? Maka Nabi SAW beritahu Kabidul Hud, itulah limpa ataupun hati bagi ikan besar. Hud ni ulama' kata sama ada ikan paus, apa-apa saja ikan yang besar tuan-tuan. Malaikat pergi Masya Allah celup dalam lautan syurga, tengok ada ikan paus yang besar. Masya Allah tuan-tuan yang mulia, disediakan makanan yang begitu lazat tuan-tuan untuk kita makan hati ikan paus, santapan kita yang pertama dalam syurga. Kemudian selepas itu tuan-tuan, malaikat kata tunggu dulu, tak habis lagi. Tuan-tuan sabar dulu, tak habis lagi. Jangan cuci tangan lagi, ada lagi tuan-tuan. Masya Allah, grill tuan-tuan, lembu bakar daripada lembu syurga. Masya Allah. Allah. Lepas habis makan itulah tuan-tuan, dah semua dah tuan-tuan, bila mana manusia sebenarnya di saat kita baru nak mula makan, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi satu salam kepada kita. Salamun qawlan bir rabbir rahim. Sejahtera untuk kamu semua wahai ahli syurga. Dan di saat itulah Allah telah akan beritahu, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah sepuas-puasnya, minumlah sepuas-puasnya. Sejahtera untuk kamu, tahniah buat kamu, kerana kamu di dunia dahulu terlalu banyak berlapar kerana aku. Tuan-tuan yang mulia, selepas daripada itulah malaikat-malaikat akan datang untuk bawa kita masuk ke syurga kita masing-masing. Tuan-tuan, Nabi SAW beritahu, demi Allah, kamu semua akan kenal syurga kamu seumpama kamu kenal rumah kamu di dunia ini. Sampai di depan, Masya Allah, ini rumah saya. Betul kan? Rumah saya kan? Ah betul. Rumah tuan dah ni. Dan pintu gate nak masuk, dia ada 4 pintu gate, tuan-tuan. Allah. Yang pertama, Nabi SAW beritahu daripada pintu itulah nanti kita akan pergi ziarah Allah SWT. Itu pintu khusus. Pintu ini khas untuk pergi ziarah Allah Taala. Orang lain tak boleh masuk daripada pintu ini. Pintu yang kedua tuan-tuan, daripada pintu itu para-para malaikat akan datang untuk ziarah kita di syurga nanti. Kita bukan jadi orang biasa dalam syurga nanti, kita akan jadi raja yang sangat mulia. Sampai Jibril pun datang nak jumpa kita tuan-tuan. Jibril, Mikail, Israfil datang. Bahkan malaikat maut pun datang tengok kita. Tapi tuanku jangan bimbang, insya-Allah kami berdatang bukan nak cabut nyawa ni tuanku. Datang nak ziarah tuanku. Cuma sambil-sambil itu, kalau dekat dunia dulu saya tak kuat sangat, minta maaf lah ya. Masya Allah, saya sentak nyawa tuanku kuat, jadi saya minta maaf kan. Masya Allah, malaikat-malaikat datang ziarah kita tuan-tuan. Dan akhirnya tuan-tuan, daripada satu pintu lagi, seluruh ahli keluarga boleh datang ziarah kita. Mak ayah kita, adik-adik kita datang. Dan satu lagi pintu, daripada pintunya kita boleh berdialog dengan kawan-kawan kita yang ditakdirkan masuk ke dalam neraka Allah SWT. Boleh sembang, boleh tengok. Dan masuk-masuk kita dalam syurga, Allah buka pintu neraka itu tuan-tuan. Allah telah tunjuk pada kita, hadza maq'aduka finnar, ini tempat duduk kamu dan neraka seandainya hari ini kamu gagal masuk ke syurga. Ya Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahillazi adhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang hilangkan rasa duka cita di hati kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Ternyata Tuhan kami terlalu berterima kasih dan terlalu bersyukur. Dan terlalu pengampun, besar keampunan Allah Ta'ala. Sebenarnya kami tak layak pun masuk syurga, wahai Allah. Apa ibadat kami di dunia dahulu, apa yang kami buat, tak padan langsung ibadat kita dengan syurga yang Allah bagi. Tak layak langsung. Tapi Allah Ta'ala bagi kita, ulama' kata masuk syurga ni semua dengan rahmat Allah. Betul. Tetapi habis itu mengapa kita beramal? Amalan ini untuk menentukan siapa masuk awal, siapa masuk lambat. Dan kita akan masuk duduk darjat mana? Darjat ke 100, darjat ke 99, darjat ke 50, tangga nombor berapa kita akan duduk tuan-tuan, itu bergantung kepada amal kita di dunia. Maka tuan-tuan yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk kita dalam syurga kita tuan-tuan, kita akan lihat satu kerajaan yang sangat besar. Nabi beritahu sekecil-kecil syurga yang Allah Taala nak bagi kepada ahli syurga adalah, satu hadis menyebut 10 kali ganda besarnya daripada dunia ni tuan-tuan. Allah. Satu syurga untuk tiap-tiap orang. Ada satu lagi riwayat menyebut tuan-tuan, besarnya syurga yang paling kecil yang Allah bagi kepada orang paling akhir masuk ke syurga adalah 2000 tahun perjalanan. Dia punya besarnya syurga dia tuan-tuan. Seluas itu tuan-tuan. Hari ini kalau Allah bagi orang, bagi kita kebun seluas itu tuan-tuan,
agak-agaknya apa yang kita nak tanam. Dah rasa cukup ke kalau 30 pokok sehari tuan-tuan? 30 pokok buah durian kita tanam sehari, esok tanam rambutan 30 pokok. Tak cukup tuan-tuan, kena ribu-ribu pokok. Betul-betul. Sebab tu zikir ni kena ribu-ribu. Zikir ribu-ribu. Baca Quran banyak kali. Sedekah banyak-banyak. Korban banyak-banyak. Dan dah tahu nak kahwin dengan bidadari esok tuan-tuan. Mas kahwin bidadari. Sekarang ni kita biar je Tok Siak dapat mas kahwin banyak-banyak tuan-tuan. Nabi kata tuan-tuan, mas kahwin bidadari ni adalah sampah-sampah. Apa yang kita kutip dalam masjid ni, walaupun nampak sekarang ni tai cicak semua ni macam kotor tuan-tuan, tapi akan ditukar nanti di hari kiamat menjadi perhiasan-perhiasan untuk kita hantar bukan rombongan meminang lagi dah tuan-tuan. Ini semua kita punya hantaran-hantaran kahwin kita nanti dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita yang orang perempuan belakang tahu pun nak suka sikit. Cerita bidadari tuan-tuan, masya-Allah. Oh, lelaki cerita bidadari semua seronok. Kan? Itu biasalah, kan? Itu biasa. Sampai kadang-kadang muslimat-muslimat tanya ustaz, orang lelaki dapat bidadari untunglah diorang, kami orang perempuan dapat apa? Tuan-tuan, suami kita itulah bidadari, bidadara kita dalam syurga nanti. Bukan ada orang lain. Suami kita, bidadari dia pun kitalah. Dan kita ni bidadara dia. Jadi tak perlu fikir, tak perlu cemburu dan tak perlu risau, insyaAllah. Suami kita tak akan jadi milik orang lain dan orang lain tak akan jadi milik suami kita. Okay guys, dah selesai videonya. So itulah tadi Maulana Wan Helmi. Apa makanan pertama kita di syurga nanti? Semoga kita termasuk ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak salawat, perbanyak zikir, perbanyak sedekah, perbanyak hal-hal kebaikan-kebaikan, membantu, menolong dan lain sebagainya, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan-amalan yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala cinta dan sayang kepada kita adalah kita memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amal jariyah, yaitu sedekah kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada pondok pesantren dan lain sebagainya. Kalau kita senantiasa bersedekah, maka Allah akan cinta dan sayang kepada kita. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan kebahagiaan fid dini wa dunia wal akhirah. Dan mari kita berjuang untuk menggapai surga kita. Mari kita berjuang untuk menggapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak zikir, perbanyak salawat, pokoknya perbanyak kebaikan, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita nanti guys. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak bekerja hingga lupa dengan Al-Quran. Jangan sampai kita istilahnya megang HP terus, kan? Tapi Al-Qurannya tidak pernah dipegang. Na'udzubillah min dzalik. Saya mengingatkan kepada diri saya dan kawan-kawan sekalian agar senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, perbanyak sedekah, terutama sedekah di masa waktu subuh tuh. Kalau kita bangun subuh, ya Allah saya niatkan untuk sedekah nih. Disimpan uangnya boleh, langsung dibagikan kepada orang juga boleh, langsung ditaruh dalam masjid juga boleh, tergantung daripada kawan-kawan sekalian. Oke guys, terima kasih sudah tengok video ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga akhir hayat kita menjadi khusnul khatimah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan kita boleh berjumpa dengan kawan-kawan sekalian di jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.